otomatis kembali ke yang kita lagi jalankan. Ini suaranya keren banget. Pilih lagi lagu, bisa. Kita back juga bisa lewat sini. Nah. Ini 35 sampai 40 dia volumenya. Ini presisi banget ya. Dan halo-halo guys, berjumpa lagi dengan channelnya Dinasti Audio Bogor. Saat ini kita sedang instalasi di mobilnya merah, red. Instalasi Mazda 2 guys. Instalasi Androidnya, ukuran layarnya. Dan inilah layarnya, ukurannya. Dan inilah ukurannya 9 inci guys, dari Mirai. Sudah CarPlay Mirai, produknya yang seperti ini guys, MR9032 Mirai guys. Kita langsung aja eksekusi instalasinya guys, beserta kamera moving Orca guys. Dan keren abis ini guys. Dan untuk perakitan kabelnya ini. Dan mekanik yang bertugas saat ini adalah Agus CS guys, mekanik kita dari tim Dinasti Audio Bogor. Dan seperti inilah untuk tahap perakitannya, benar-benar untuk jalurkan dan hasilnya soket VNV atau plug and fly guys. Dan tahap awalnya kita harus tes dulu, testing dulu supaya agar semuanya berfungsi dengan baik dan normal guys. Seperti itulah guys ceritanya. Dan kita juga pakai panel atau frame ya, yang 9 inci untuk Mazda 2, jadi tinggal baut skrup aja di situ ke panelnya, dari head unit ke panel atau frame. Dan prosesnya semacam seperti ini guys.
Dan langsung aja kita persingkat waktu ya guys. Dan untuk mempersingkat waktu langsung aja kita tes hasilnya. Dan hasilnya seperti ini guys. Berjumpa lagi di channelnya Dinasti Audio Bogor. Saat ini di mobilnya Mas Batu sudah selesai terpasang Android Mirai CarPlay yang CP belakangnya 9022 ya. Ini terus lagi koneksi radio dan ini radio FM-nya ada di sini. Nah ini. Nah ini radio FM-nya guys. Dan kita navigasi di sini ini musik. Nah ini banyak banget settingan-settingan image segala macam di sini. Netflix sudah ada, logonya juga sudah ada. Kita coba flashdisknya USB-nya. Biar coba suaranya. Nah, kita coba suaranya ini dia. Flashdisknya ada di dalam sini ya, guys. Kita tancepin dulu USB-nya, flashdisknya. Ini sudah tancep USB dan ke musik langsung dia. Otomatis, guys. Ini juga sudah bisa remote steer ya. Tuh, remote steer-nya bisa. Tuh, remote steer-nya udah otomatis bisa dan track juga bisa nih. Track ke depan bisa tuh. Tuh, track-nya. Udah langsung dia. Ini juga mood bisa mood. Jadi mood nggak pakai suara kita bisa aktifkan kembali. Ini modenya juga bisa langsung info dan segala macam. Ini dia remote steer-nya. Ini track ke bawah, track ke atas, volume ke bawah, mode, info dan mute. Kita kecilin dulu lewat setir. Dan di sini ada file lagu. Nah, ini kita file lagu dan ini JMP instrumennya. Dan ini ada apa? Equalizer ya. Ini kita pakai flat, kita atur atau user ya, kalau atur user, kalau flat biarin begitu aja. Nah, itu. Apa yang kurang, apa yang lebih kan kita bisa tambahkan di sini, guys. Ini levelnya berarti level 2 kita kekuatan frekuensinya. Ini benar-benar presisi banget frame-nya tuh, guys. Tuh, presisi banget. Nah, sampai bawah presisi banget di sini mobilnya Mazda tuh ya. Dan gitu ya. Dan kita juga ada kamera mundurnya juga guys. Perkenalkan kamera mundur Orca. Ini kita akan lihat. Nah ini dia kameranya tuh. Benar-benar jernih banget kameranya. Ini kamera mundurnya Orca tuh, lihat. Orcanya yang auto moving, dia akan belok. Cuman ini kita posisinya lagi diem, jadi nggak belok-belok dia. Ya gitu ya guys. Kita V lagi langsung otomatis kembali ke yang kita lagi jalankan. Ini suaranya keren banget. Pilih lagi lagu bisa. Kita back juga bisa lewat sini. Nah. Ini 35 sampai 40 dia volumenya. Ini presisi banget guys tuh, lihat. Presisi banget dari sini. Ini lampu hajarnya tetap optimal ya. Tuh, tetap seperti semula ya, nggak ada perubahan ya. Kita pijit lagi juga kita matiin bisa tuh. Nah, mati ya. Mati dia. Dan ini udah semuanya udah sinkron. Tinggal kita masukin email dulu, biasanya harus masukin email di situ. Masih banyak email. Nah, kalau pijit back dia musik akan berhenti kalau pijit back ya. Tapi kalau nggak mau berhenti dia langsung ke home aja. Begini. Akan berhenti itu. Ada navigasi, radio, musik, video, banyak banget. Image, font dan lain sebagainya. Font link bisa. Karena sudah CarPlay itu YouTube, sound recorder, Netflix dan lain sebagainya banyak dah. Tinggal kalau misalnya kurang-kurang aplikasi apa-apa, Play Store tambahkan saja. Ini bisa langsung. Keren banget ini head unitnya, makanya boleh di order teman-teman ya. Nah ini, sorry ini nggak ada ini kita warning. Ini navigasi, bags dan FM lainnya. Boleh teman-teman untuk di order. Dan sekian aja review dari kami. Dan terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Jangan lupa like and subscribe terus channel kami. Dan nyalakan loncengnya agar teman-teman semua dapat update terbarunya dari channel Dinasti Audio Bogor. Sekian aja reviewnya untuk Androidnya Mirai CarPlay. Dan sekian, terima kasih banyak.